mak ni, mak ayah kena minta doa. Ya Allah, ya Tuhan ku. Apa kita nak minta? Tiga perkara ya kita kena minta untuk anak-anak ni. Kalau mak ayah tak minta ni, tak minta berarti ya, dah. Dah tak jadilah anak-anak ni. Yang pertama, kena tanam agama. Tanam agama. Dan kena minta doa. Hak kita tanam tu kita minta. Yang kedua, minta ilmu. Yang ketiga, minta akal. Yang pertama, kena minta agama. Yang kedua, kena minta ilmu. Yang ketiga, kena minta akal. Jadi saya telah pun membuat suatu Masalah Al-Sinam Muhammad telah spesifikkan, iaitu ya Allah, jadikanlah anak-anak aku anak-anak yang soleh dan soleha. Ini agama. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah anak aku anak-anak yang soleh, soleh. Ulama, mana ada ilmu. Yang ketiga, cerdik. Cerdik itu merujuk kepada akal. Jadi subhanallah, jadi mak ayah kena minta tiga perkara ni.